Indonesia, the Pearl of Ecuador, a dreamland of peace and harmony. It is the home of diversity, where the natural wonders exist. Motherland of virtuous nation, who always greet the world with smile and kindness. Indonesia is not only a name. There are memories, love, and words. There is a place of adventure and a place to go home. There would be you and I who are trying to fix, doing change with our simple way, and we never give up. So many times I've been trying to compare between the nobility of sacrifice and the happiness of struggle. But until then, I have stood to only one truth of all the matters. And the truth is faith. Fullness, which makes all behavior of our nation become beautiful and honored. Together we have been passing so many struggles. Together we can. Our founding fathers have created this nation. It's our duty now to defend the independence and defend our identity as virtuous nation. Let us know our own culture, language, tradition, and our local wisdom, so that we can be a dignified nation who is being respected by other countries in the world. Let's grow faster. Let's grow higher. Let's grow stronger. Indonesia
will make the world feel desolate. From only a fever, now we are one of the hardest competitors that others should be afraid of. Because we are Indonesia. As the students of Hexa, we proudly implement Hexa Bisa Satu. Discipline. Integrity. Solidarity. And religious. To become number one. As a religious nation, we believe in one supreme God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalia Mumtaz Kawiyah dari kelas 12 IPS 5. Saya beragama Islam dan di sini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasa saya lakukan dari sebelum pandemi dan ketika pandemi. Kegiatan hariannya pertama adalah sholat fardu 5 waktu, yaitu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah... Perkenalkan, nama saya David Samotamba dari kelas 11 IPA 4. Saya ingin sedikit menjelaskan kegiatan sehari-hari dan kegiatan pada hari besar keagamaan saya yang dilaksanakan di rumah ataupun di sekolah secara offline. Hari besar keagamaan saya yaitu hari Jumat Agung, hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari Natal. Di rumah, saya bersama keluarga mengadakan ibadah dan doa pada pagi hari dan malam hari yang dilaksanakan setiap harinya. Untuk hari besar Shalom, perkenalkan nama saya Josefi Siti Arta Jelita dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mewakilkan siswa-siswa SMA Negeri 6 Depok yang beragama Katolik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah umat Katolik ketika dan sebelum adanya pandemi ini. Sebelum adanya pandemi ini, kami melakukan ibadah hari Minggu di gereja. Tetapi karena adanya pandemi ini, kami melakukan ibadah kami melalui live streaming YouTube. Lalu biasanya, siswa-siswa SMA Negeri 6 Depok melakukan ibadah Jumat dan doa pagi. Kami sebelum adanya pandemi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gustia Putri Tiara Sabrina dari kelas 12 IPA 4. Saya adalah salah satu perwakilan siswi beragama Hindu di Hexa. Saya akan menceritakan sedikit tentang kegiatan keagamaan saya selama pandemi dan sebelum pandemi. Pertama, kegiatan keagamaan saya biasanya dilakukan di Pura Cinere. Namun, karena keadaan pandemi, jadi kegiatan keagamaan saya dialihkan di rumah bersama keluarga saya. Untuk kegiatan pembelajaran, saya juga melakukan kegiatan pembelajaran di Pura Cinere pada hari Minggu oleh salah satu pembimbing dari Dinas Pendidikan yang juga beragama Hindu. Dan karena pandemi... Halo, nama saya Pia Besin. Banyak kali ini saya akan menjelaskan kegiatan agama Buddha yang biasa dilakukan di waktu sekolah dan saat hari besar. Yang pertama ada puja bakti. Puja bakti merupakan satu kegiatan umum yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai sarana untuk memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tripatna atau tiga permata agama Buddha, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Kegiatan ini ada... We always uphold fair and civilized humanity.
and we always respect each other as the unity of Indonesia. Pinanggol ginampit-ampit dosar naning bawang mo oh. Asin punan tau kongo si wajib anak lo anak wis kok aku ngerati pedas awes si waru wani mlebur senang makan boho aku wis kamu bawa perane kabeh sepindake wajibnya lagi. We always remember that people led by the wisdom among representative deliberation. And never forget that social justice for whole people of Indonesia. We are the unity in diversity. Heksa luar biasa. Heksa.